luas itu. Oh. Nah itu sering dipakai buat percobaan nanam pohon itu suka sama teman-teman. Temennya Mas Dodo. Oh. Oke, mohon. Oke, stop sih, kamu mau stop sih, Wani. Sebagai ketua pemuda kampung Balirejo. Oke, Mas, bisa dijelaskan dari kegiatan Larung Kali ini apa, Mas? Larung Kali sebenarnya cuman rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dari segi apapun kita telah terbantu dengan adanya sungai ini, dengan menggali pasir misalnya, dengan memancing karena ikannya kan juga banyak di sini, Mas. Mungkin itu untuk mengangkat budaya yang pertama, yang kedua untuk memupuk rasa kekeluargaan kita sebagai warga Balirejo dan sekitarnya, mungkin itu. Harap dengan adanya ini pada warga Balirejo dapat lebih mencintai kali, mencintai kebersihan lingkungan dan juga bisa ikut menjaga dan melestarikan sungai Gajah Wong ini. Untuk potensi yang di Gajah Wong ini ya cuman mungkin dari pasir sama ikan itu, Mas, kita ambil ikannya bisa buat lauk, sebagian ada yang dijual mungkin. Kalau dari pasir genah apa jelas finansialnya ada, Mas, karena pembangunan kan juga butuh pasir mungkin seperti itu. Ini baru awal, mudah-mudahan nanti ada tahunan rutin gitu. Karena ini apa awam ya, mungkin lihat dari mungkin ada larung apa labuhan di laut, ada merti dusun, ada merti laut mungkin. Terus punya gagasan muda-muda ingin mengadakan acara saja gitu yang. Yang pertama dari prosesi start tadi kan kita mengumpulkan warga agar warga dapat bersatu bersama, mencintai sesama manusia, juga memupuk rasa kekeluargaan yang ada di kampung ini. Kemudian kita berjalan muter kampung ini agar
mungkin warga yang belum berpartisipasi nanti mungkin kedepannya bisa berpartisipasi, mungkin itu mas. Enggak, intinya yang gunungan tumpeng 7 tadi kan istilahnya 7 pertolongan, mungkin seperti itu. Cuman apa saja itu? Kalau pertolongan yang pertama ya misalnya seperti keselamatan, terus kesehatan, mungkin juga rezeki, mungkin seperti itu. Ya Allah Tuhan yang Maha Adil dan Bijaksana, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, berkati dan mampukan setiap pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, lurah sampai dengan RT, untuk senantiasa dapat bertindak adil, bijaksana, jujur dan amanah. Muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ahya'i minhum wal anwat wadat ik netat gajah wong pramila sumonggo wadat ik adicara larung menika sinanggo wawan bangang dikan bangadong katotong sambun sekat ambun gula merikan biaya pilih wongkan nuk anggen kula matur rebab saklimah ingkang gerang ucut ronet mendengar sanipun poro jenis sesepuh pot aguh kagung sedayan putri ugi poro adik-adik rebab anak-anak kaula nyuwun lumun dering sih samudra pangapunten wasana cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ampunipun dipun buka pun lepas satu gal tersebut gal kagem tur